diajak menjalani physical dan social distancing, Ersa Mayori berusaha mengerjakan semua pekerjaan rumah sendiri. Tentunya dibantu sang suami. Salah satunya saat saluran air di rumah Ersa Mayori mengalami pampat. Hal itu diungkapkannya di akun Instagram terverifikasi miliknya, Selasa, tanggal 28 April tahun 2020. Semenjak tagar di rumah aja mau gak mau harus ngerjain banyak hal sendiri. Kemarin mendadak harus benerin saluran air yang mampet, tulis Ersa Mayori. Ersa Mayori menyebutkan penyebab terjadinya pemampatan pada saluran air di rumahnya. Pas hujan deras air meluap ke dalam rumah. Lanjut wanita kelahiran Jakarta, tanggal 14 Mei tahun 1979 ini. Bila biasanya, Ersa Mayori menghabiskan waktu berbuka puasa di luar rumah, kini ia harus puas dengan melakukan berbagai pekerjaan rumah tangga.